two, three, funk it. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you, I to my channel. So buat di video kali ini aku mau bikin haul lagi. Buat di video kali ini makeup haulnya itu dari produk iKimuse atau Kimuse, kita panggilnya Kimuse aja ya. So kalau kalian tahu produk apa aja, just keep on watching. Pertama, di sini aku ada eyeshadow palette-nya iKimuse. Ini yang new nude eyeshadow palette. Isinya itu ada 18 warna. Ini packagingnya aku suka sih, warna pink, terus ada ungunya, ada birunya, kayak fresh gitu, kayak warna-warna permen kan, lucu banget. Warna-warna eyeshadownya kayak gini, ini dia tuh temanya kayak lebih ke pink sama warna ungu gitu, kayak yang kalian bisa lihat. Yang ini nih, ini tuh dia eyeshadow primer. Jadi kalau kalian mau pakai eyeshadow glitter ini, kalian harus pakai primernya dulu biar lengket. Jadi primernya ini gunanya tuh kayak lem gitu loh, biar ntar eyeshadow glitternya tuh nempel. Eyeshadow glitter yang warna silver ini paling unik banget karena lihat tuh, dia tuh glitternya ada yang bentuk bintang gitu loh. Ini tuh bagus banget sih. Ya ini bagian inner corner saku yang berkilau ini tuh aku pakai eyeshadow glitter yang ini. Eyeshadow palette ini juga ada kacanya, dan kacanya ini tuh dia bukan yang kayak murahan gitu, ini tuh kacanya jernih banget. Buat harganya, eyeshadow palette ini tuh harganya Rp80.000. Next, ini aku ada eyeshadow palette lagi. Ini yang iKimuse Marble Shadow Palette. Jadi isinya tuh ada 12 warna. Ini packagingnya aku juga suka banget sih. Warnanya tuh kayak dibikin pakai cat air gitu. Eyeshadow palette ini juga ada kacanya, dan ini kacanya juga jernih. Ini warna eyeshadownya, ini tuh warnanya cocok banget sih buat dipakai daily, atau kalian mau pakai buat malam hari juga bisa, dibikin kayak smoky eyes gitu. Nah, yang aku tertarik sih ini nih, warna oranye kuningnya ini. Oh my god, lihat tuh. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh warnanya keluar banget. Kalau udah di swatch sih, ini dia warnanya agak kurang keluar ya. Gak kayak tadi aku taruh jari, kayaknya kalau misalnya warnanya mau lebih keluar, kayaknya harus pakai eyeshadow primernya dulu. Buat harganya, eyeshadow iKimuse Marble Shadow Palette ini itu Rp51.200. Oh ya, by the way, ntar aku bakalan bikin review tentang eyeshadow palette-nya iKimuse. Nah, disitu aku bakalan review secara detail produknya, aku bakalan swatch juga warnanya. Next, ini aku ada eyeshadow palette lagi. Ini yang iKimuse Sunset Shadow Palette. Jadi ini tadi tuh aku udah buka sebenarnya, aku udah lihat warna-warnanya. Warna-warna eyeshadownya itu sesuai namanya, Sunset Palette. Jadi dia tuh lebih fokus ke warna kuning, ke warna oranye gitu. Eyeshadow palette ini juga sama, dia ada kacanya. Jadi kalau kalian yang mau traveling, kalian nggak perlu ribet-ribet bawa kaca lagi, karena di dalam palette-nya udah ada kacanya. Isi eyeshadownya ini ada 12 warna. Dan buat harga eyeshadow palette ini, harganya tuh Rp52.000. Next, di sini aku ada liquid highlighter. Ini dia, bentuk dari liquid highlighternya ini tuh dia mirip banget sama packagingnya LA Girl Pro Conceal. Tuh lihat, ini packagingnya mirip banget kan. Cuman bedanya kalau yang LA Girl ini dia concealer, kalau yang Kimuse ini liquid highlighter. Harga dari liquid highlighter ini tuh dia murah banget, cuman Rp11.700. Buat varian warnanya, mereka ada 4 warna. Ini yang punya aku tuh yang nomor 04. Ini tuh yang warna yang paling gelapnya gitu. Ini aku ada eyeshadow palette lagi. Ini iKimuse Desert Star Palette. Jadi dalam satu palette ini dia ada 18 warna. Packaging eyeshadow palette-nya kayak gini. Ini aku suka banget sih. Pokoknya semua packaging eyeshadow palette-nya Kimuse ini, aku gak tahu kenapa dia tuh bagus-bagus banget. Kalian bisa lihat sendiri kan nih, ini tuh packaging-nya bagus banget. Kalau buat eyeshadow palette yang ini, menurut aku ini tuh dia warnanya cocok banget kalau mau bikin smoky eyes, kayak makeup buat ke pesta malam gitu. Jadi kalau kalian suka pakai eyeshadow yang smoky, kalian bisa banget pakai eyeshadow palette yang ini. Sama kayak yang lainnya, dia juga ada kacanya, dan kacanya juga jernih, bukan yang kaleng-kaleng. Harga eyeshadow palette ini tuh murah banget, cuma Rp71.500. Menurut aku, kalian harus banget sih nyobain eyeshadow palette-nya Kimuse, karena dia tuh warnanya lumayan-lumayan banget, dan harganya tuh juga sangat amat terjangkau. Next, ini ada blush on. Ini blush onnya aku ada 2. Jadi warna blush on ini itu yang satu lebih ke pink, dan yang satunya lagi tuh lebih ke peach. Tadi kan aku udah nyoba pakai blush on ini, dan ternyata yang warna pink ini, yang cenderung lebih ke pink, dia warnanya tuh lumayan keluar. Jadi walaupun dipakai dikit aja, dia tuh warnanya udah kelihatan. Tapi kalau warnanya lebih ke peach ini tuh waktu di apply warnanya tuh nggak langsung keluar gitu. Walaupun kalau di kamera ini kayaknya kelihatan sama, nggak di kamera juga sih. Ini di real life aja kalau misalnya aku lihat, ini tuh dia warnanya mirip banget. Tapi kalau udah di-apply, dia warnanya tuh bakalan beda. Ini yang lebih ke peach, dan ini yang lebih ke pink. Harga dari blush on ini tuh cuma Rp16.300. Next, ini aku ada eyelinernya Kimuse. Ini nama eyelinernya itu Kimuse Tattoo All Day Waterproof Liquid Eyeliner.
Ini aku pilih yang warna hitam. Waktu tadi aku apply di bagian eyeshadow yang ada shimmernya itu, dia warnanya kayak kurang keluar gitu loh. Tapi kalau di apply di atas eyeshadow yang matte, dia warnanya keluar banget sih, warna hitam. Bentuk applicatornya kayak gini. Ini tuh dia brushnya lancip banget, tipis. Jadi bagi kalian yang pemula, kalian cocok banget nyobain ini. Karena dia tuh gampang banget dibikin wingnya tuh. Ini tuh bisa tipis gini loh. Terus dia gampang juga warnanya keluar. Jadi buat kalian yang suka pakai eyeliner yang applicatornya tuh tipis, runcing, kalian harus banget nyobain ini. Next, ini aku ada brow gel. Jadi ini bentuk brow gelnya tuh packagingnya kayak lipstick gitu. Tuh, di packagingnya tuh kayak lipstick gitu. Terus dia juga di dalam boxnya dapetin applicator. Jadi bentuk dari applicatornya tuh angled brush. Terus di belakangnya ada spoolie buat nyisir alisnya. Brow gel yang Kimuse ini tadi kan aku udah nyobain dan aku suka banget sama hasilnya. Video ini aku pakai yang warna black brown. Kalian bisa lihat sendiri nih hasilnya tuh bagus banget. Tuh lihat ini warnanya cocok banget kan. Hasil dari brow gelnya ini dia ngebingkai alis, tapi dia tuh nggak bikin alis jadi tebel yang kayak aneh gitu. Pokoknya buat kalian yang suka banget alis kalian tuh lebih terdefinisi, lebih kebentuk, kalian boleh banget nyobain brow gelnya. Next, ini aku ada foundation. Ini namanya Kimuse Mineral Match 2-in-1 Foundation Plus Contour. Terus dia ada kandungan SPF 45 nya. Waktu aku apply foundation ini, dia tuh gampang banget di blend. Dan buat finishnya, dia tuh finishnya kayak glowing. Terus dia natural gitu. Dia pokoknya gak bikin kulit jadi cakey. Itu di kulit aku ya. Buat varian foundationnya, dia ada 3 warna. Ntar aku bakal tunjukin gambarnya. Oh ya, aku lupa bilang kalau foundationnya Kimuse ini yang nomor 03 Classic Beige, ini tuh cocok banget buat kulit kita yang kulitnya Indonesia. Karena warna dari foundation Kimuse ini tuh dia yellow undertone. Next, ini aku ada concealer. Nama concealernya itu Kimuse Fresh Creamy Concealer. Harga dari concealer ini tuh Rp19.370. Terus buat varian warnanya dia ada 3, ada yang nomor 01 medium, 02 light, 03 fair. Ini aku pilih yang nomor 01 medium. Concealernya Kimuse ini tadi waktu aku pakai dia warnanya agak lebih terang. Tapi walaupun warna dari concealer ini agak terang, aku tetap bisa pakai ini buat dijadiin highlight. Jadi tadi waktu aku makeupan aku nge-highlight aku pakai concealer ini yang nomor 01 medium. Aku juga suka sama concealer ini karena dia itu hasilnya kayak glowy gitu, bukan matte, dan dia tuh full coverage. Jadi kalau kalian pakai dikit aja, ini tuh dia udah menutup banget, bisa nutupin dark circle, bekas jerawat. Tekstur dari concealer ini tuh dia creamy banget, sesuai namanya, creamy concealer. Next, di sini aku ada contour palette dari Kimuse, namanya itu Couple Contour Bronzer. Ini tuh harganya Rp27.495. Jadi sebenarnya dia ada 3 varian, ada yang buat contour kayak gini dan juga yang dua lainnya tuh kayak highlighter gitu tapi beda warna. Warna dari contour ini tuh dia cool tone, jadi cocok banget buat nge-contour muka. Waktu aku tadi nyobain konturnya, dia tuh hasilnya bukan yang kayak langsung pigmented gitu loh. Dia tuh hasilnya soft banget. Jadi buat kalian lagi nyari contour yang hasilnya tuh soft, kalian bisa banget nyobain contour dari Kimuse. Next, di sini aku ada highlighter. Ini tuh namanya Kimuse Baked Highlighter. Buat harganya ini tuh dia murah banget, cuman Rp28.500 dan kalian bisa dapetin baked highlighter yang ini tuh lumayan banget loh. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh dia isinya lumayan banyak. Jadi untuk harga Rp28.500 ini tuh lumayan banget. Buat hasilnya sendiri kalian bisa lihat di muka aku, lihat tuh. Ini dia, ini kalau di real life ya, dia highlighternya emang blinding. Tapi dia tuh partikel glitternya tuh tipis banget loh, soft banget. Buat kalian yang suka ngoleksi highlighter, buat pencinta highlighter, kalian harus banget nyobain ini. Pasti kalian juga suka, karena ini harganya juga murah banget. Terakhir, ini ada lip kitnya Kimuse. Buat variannya dia ada 2 pilihan, ada varian 1 dan varian 2. Ini lip kitnya aku pilih yang varian 2. Buat harganya satu kotak ini itu Rp102.800, kan murah banget. Terus dia udah dapetin 6 warna yang beda-beda. Kalau kalian mau beli satuan juga bisa banget kok. Itu harganya kalau nggak salah satunya itu sekitar 20 atau 30 ribu gitu. Kalau kalian mau lihat produknya lebih detail, kalian bisa langsung aja klik linknya di description box. Oh iya, biar penjelasannya lebih jelas, kalian mau nggak kalau aku bikin review tentang lip creamnya Kimuse ini? Jadi sana aku bakal review lebih jelas dan juga aku bakalan ngasih swatchnya. So itu dia makeup haul dari Kimuse. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe ke channel aku. Dan jangan lupa buat nyalain channel notification-nya biar ntar kalau aku upload ada notifnya. Dan kalian juga boleh banget share video ini ke teman kalian, ke saudara kalian, ke orang tua kalian, terserah ke siapapun itu. Dan kalian juga boleh banget komen aja di bawah video apa lagi yang bakal aku bikin di next video. So thank you for watching, bye. Maybe it's in the color, but I